Dia kalau pedas ni, dia jangan campur dengan inflammation food sauce. Contohnya gula. Dia bila dia gula dengan pedas, kalau perut meragam kan, sebab itulah saya tak nak buat food review ni. Demok saya, tapi masalah je sedap. Kan? Ha. Dah lah saya sekarang ni dekat production line dia. Kan? Ha. Okay. Saya nak live call apa? Nanti. Semua ha? Bag union dah sold out. Okay. Untuk hari ni dah sold out. Esok ada insyaAllah. Ha. Sebab boleh esok. Dia limit by TikTok sebenarnya. Ha. Pedas untuk daging salai 3. Dekat sini kalau kita tengok ada 5. Dia 3 je untuk daging salai. Alah, selalu terlepas kata-kata Hanibi. Apa? Nanti kan, nanti kita cuba. Sudah beli. Sedap ya Allah. Nak repeat lagi. Ya Allah, terima kasih. Allah bagi sedap. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Korang popular sangat. Nangis TikTok. Mana ada. Allah. Terpaksa berulangkan timun sebab pedas. Lah, salah tak? Ada baik kuning ke? Ada. Oh, kat dalam kita baik. Sebab tadi, sebab dah limit dah. Dah kita berapa kali dah push. Nanti Abang Terah tengok dekat showcase. Esok live call berapa? Esok live call berapa dah tanya dah. Itulah. Macam mana nak? Tak nak rehat lagi dah 2 minggu dah. Rumah pun tak sampai lagi ni. Aduh. Kerja je. Kami ni kan kahwin bagi sah je. Lepas tu buat kerja je. Honeymoon pun tak lagi ni. Honeymoon apa pun tak lagi. Sikit lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah rasa daging salai sedap. Alhamdulillah. Nak rasa daging salai dengan sambal petai. Nanti esok dia hari ni pun dia dah sold out. Sampai berpeluh kan? Nampak kan dia berpeluh? Ha? Oh, lepas 5 jam baru boleh apa? Order tu masuk balik. Lepas 5 jam ya? Lepas 5 jam datang balik ke apa? Profil Kak Ina ataupun saya dan korang boleh borong. Ya, malam ni kalau kita sempat, sekarang kita masih di Melaka. Nanti kita akan ke Kota Muar dulu. Ada urusan sikit. Habis urusan kita balik ke Johor. Malam kalau kita sempat, kita buka semula untuk sambal petang, sambal paru. Mana yang boleh dapat, kita tunggu malam ni. Kalau sempat tau, tak janji tau kalau sempat. Sebab banyak lagi kerja yang kita belum selesai. Dah? Cantik fashion tudung itu. Alhamdulillah. Ini tudung AS. Hijab daripada Datuk Arif Syukri. Ya, dapatkan guys. Ya, ni Datin Sida bagi Kak Ina. Datuk bagi. Hadiahkan Kak Ina. Kalau nak boleh ke AS Hijab. Dekat situ dia ada harga-harga yang special untuk you all. Alhamdulillah. Kak Ina gitulah, makan sama tak habis. Jadi, saya yang habiskan. Baru dia tak membazir. Tiba-tiba lapar. Ini cari makanan ni. Sian lah. Okey, kita dah tak boleh tunjuk produk. Tak ada baik kuning kan? Tak ada baik kuning. Okey. Jangan sedih. InsyaAllah lagi 5 jam. Lagi 5 jam eh? Produk tu akan apa? Akan di unlock balik. Ya. Ya. Ini biar Datuk Ali Syukri. Hadiah juga untuk yang ni yang kulit. Saya sekarang ni model. Tapi tunjuk kat bag kuning. Hadiah Datuk Alif. Nanti saya tutup kat bag kuning saya. Kat Melaka pun boleh honeymoon. Tak yeah, sempat anak-anak dah rindu dah ni. Makanan tak elok membazir. Sebab tu, kadang-kadang bila saya makan dengan anak-anak ni, dengan isteri, saya pastikan order yang diorang suka dulu. Yang saya ni tak apa. Lepas tu kalau diorang habis tak makan, tak habis, okey lah habiskan. Kan. Saya ni makan apa yang ada. Ada berapa bilik dalam? Sekejap. Dia ada sebelah tu ada satu bilik je. Yang satu tu ada dua. Lepas tu dia tambah lagi. 2, 4, 3. Macam tu lah. Nanti tak apa. Nanti kita buat review eh. Saya dah minta dah dekat Datuk Ali Syukri. Cakap saya nak buat apa, unboxing kan. Tapi saya pun, ya, lelaki macam-macam dalam beg. Boleh saya tengok beg awak? Boleh.
Ada apa? Tapi beg ni cerita penuh lah, beg berat. Beg ni macam saya nak cari beg yang boleh ada saiz botol susu. Kenapa ada botol susu? Bukan ada botol susu pun. Nantilah, bukan baby punya lah. Tak payah, tak payah. Kan? Haa, macam tu lah. Macam suami saya bahagiakan anak-anak. Memang. Okay. Kalau tengok Cik Khairul ni, kalau keluar makan kami anak-anak beranak, dia tak order. Air pun dia tak order. Dia akan tunggu anak-anak mana yang tak habis, dia ambil makan. Dia bukan makan banyak sangat pun. Botol susu. Okay. Lain, tak apa. Phone tak muat, tak apa. Ah, bag duit tak muat, tak apa. Tapi botol susunya kena muat. Kenapa boleh botol susu? Ni kalau jalan, jangan tak sempat nak BF. Bawa salin dengan heater dia. Tidak. Anak saya semua dah tak pakai botol susu. Tapi bukannya isi susu lembu. Susu ibu. Tak. Tak payah, saya nak minum air sirap, minum air oren. Saya punya, ya Allah, baiknya Cik Aidul. Allah Akbar. Okeylah, kita tak lama lagi. Kita ada beberapa lagi nak desain untuk nak keluarkan yang terbaru. Lagi seminggu kita akan keluarkan. Nak ke? Ni, masak lemak ikan talang eh. Kita pegang ni. Ya. Yeah. Masak lemak ikan talang. Tunjuk. Ni, ikan talang ni. Kosong. Ikan talang ni kita bagi tahulah. Ni special, mersing. Ikan talang mersing. Khas untuk awak-awak semua. Ya. Yep. Sungai ya? Laut. ikan talang kalau duduk kat sungai laut, habis. Laut. Ha? Memang fresh. Lepas tu, yang... Nenas ni segar. Nenas. Besar-besar, kita letak nenas. Okey, ikan masak lemak ikan talang dengan nenas. Kan? Minggu depan, insyaAllah. Satu ya, ikan masin talang. Ya, ikan satu lagi, asam pedas daging tetel. Asam pedas daging tetel, ni memang... Ini asam pedas daging tetel. Kita macam inilah dia punya isi dalam kandungan. Lagi seminggu dia nak keluar, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Seminggu atas 10 hari macam tu. Kita try push juga. Ya, insyaAllah. Okay. Yang dah memang dah ada di pasaran, kan? Sambal paru, sambal petai, daging sanai. Tiga ni. Ini dah ada. Boleh jalan. Tak pasaran masalahnya. Sold out ni. Lagi 5 jam order masuk balik. InsyaAllah. Lagi 5 jam ada. Okay. Paru berapa RM? Paru dengan sambal petai RM11. Untuk daging salai RM18. Paru dengan sambal petai 130 gram. Dan daging salai 180 gram. Ya, tetel best kan. Dia orang-orang yang siapa yang lain-lain retro. Orang-orang yang retro macam saya, macam Kak Ina ni, tetel memang. Kita tak cari macam daging-daging yang batang pinang ke tak. Itu untuk orang muda, kan? Tapi macam lain kita, 40-an, tetel. Suami Kak Ina ke tu? Kenapa nampak debak ni? Tutuplah apa-apa boleh makan dengan laju. Apa kena kita end life? Saya dah order paru alam yang sedap. Masya Allah. Terima kasih. Bismillah. Okey. Ada lagi tak? Rasa tak ada lagi tu. Solat lagi kan? Saya dah buka. Nanti kita buka. Lagi 5 jam kita buka, insyaAllah. Okey. Siapa yang dapatkan sambal paru, sambal petai dan salai, boleh terus dekat showcase kat Ina. Dengan saya punya ni. Cuti saya. Sekejap. Saya komen sekali lagi. Cuti saya, Khairul. Cuti Khairul. Okey dah. Jadi MKR tu ada tiga lah yang ada gambar dia tu. Masa tu dia macam runcing sikit. Sekarang dia dah tak runcing. Saya dah kumpul. Okay. Salam lagi boleh, hai orang pera. Ada affiliate tak lepas ni? Ada affiliate? Ada orang nak affiliate? Ada, kita akan buka affiliate. Kita tunggu. Bila production kita dah stabil, kita akan buka affiliate. Itu insyaAllah upcoming punya ni lah plan. InsyaAllah doakan eh. Bulan 12 kita setting. Bulan 12 baru kita setting untuk affiliate. Kenapa muka abang lebih? Kita dah nak end. Perjalanan jauh lagi. Ya, perjalanan jauh dan saya lagi. Nak kembang sejak, lepas tu nak balik Johor. Anak-anak rindu. Anak-anak boleh tanya. Boleh seorang Umi. Kak Ina rumah suami ke tu? Tak. Kau rumah suami. Kami dekat production line. Ya. Ini dalam makmal R&D ni. Ni makmal. Dekat makmal R&D ni lah. Segala-segala resepi yang magic. InsyaAllah sedap. Dihasilkan untuk awak-awak semua. Ni makmal makanan eh. Okay. Terima kasih yang join, yang dah beri. Yang bagi gift kat kami. Terima kasih. Terima kasih. Korang semua terbaik. Terima kasih.
Nanti nak order, kalau kita tengok dekat showcase sekarang dah sold out. Lagi 5 jam insyaAllah dah ada dah. Boleh order terus. Sangat sedap. Hari ini order, esok atau lusa sampai dah. Okay? Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Maaf lahir batin. Bye-bye. Okay, bye. Jumpa lagi korang. Bye. Assalamualaikum. Nak keluar je tu 4,000.